sekarang adalah babak final dari lomba Battle Dance yang kita adakan. Dari yes. 3.500 peserta dan sekarang masuk 2 peserta mengikuti final. Dan hadiahnya adalah uang besar. Uang besar. Nah, setelah kita tayang beberapa kali untuk Battle Dance ini, maka disinilah kita akan menentukan siapakah pemenang Battle Dance hari ini. Ada 2 tim yang muncul hari ini, oke. Silakan, tim yang pertama. Yang pertama, Surya Jaya, silakan. Nih dia, wow. Iya, yeah, inilah dia. Finalis kita dari Surya Jaya Dance. Koreksi, hah? Kami bukan dari Surya Jaya. Dari mana sih? Terang Bulan. Oh, Terang Bulan. Enak tuh. Oke. Okay. Pakai wijen kacang enak banget. Oke. Okay. Okay. Setelah Anda berhasil. Yo. Persiapannya banyak bro menghadapi final bro. Gak ada persiapan kita mah. Anda kurang lebih sudah menyisikan beberapa ini peserta loh. Hampir 2.000 peserta tersisi karena Anda. Ah, cuma 2. Bapak terlalu berlebih. Banyak. Mana lawan kita? Langsung aja kita panggil lawannya. Ya itu. Kuda Terbang. Yo. Ayo cek. Oke. Yo. Ah, lambat banget sih lu ah. Dance. Lu dari kemarin gitu-gitu mulu. Ini Bapak, Pak, saya nggak mau pakai ini. Kenapa? Kita kan mau adu battle dance, ini, Pak. Ini tim yang masuk final. Kita mau adu banteng, Pak. Saya nggak mau lah. Ini orang lu, semarangan lu. Ini. Pak, kamu nama timnya apa sih? Nama tim kita Bebek Selamat. Oh, udah pernah juara di mana? Kita sudah pernah juara dari mulai RT, RW, sampai kelurahan, Pak. Lomba dance? Itu lomba keluntang-keluntung ini nih, Pak. Gaya gini yang di pinggir jalan yang palanya gede ya? Iya. Karena ada Battle Dance pakai selop begini, Pak. Aduh. Eh, lu jangan lihat selopnya. Eh, narinya lihat dong. Ini penyanyi rapper yang terkenal kan? Dia nggak tahu, bro. Dia nggak tahu. Bro. Bro. Bro, tahu pakai U, bro. Oke. Kasih lihat, muter, muter. Battle. Eh, bro. Jangan bro, kalau muter itu keberatan badan bro. Dia kalau udah muter pala di bawah set, nembus pak. Tiba-tiba muncul di Surabaya. Kepada 2 finalis ini, kita akan memberikan hadiah uang besar kalau berhasil menjadi juara pertama. Oke. Oke, kita mulai. What's up? Battle dulu. Ada depan. Pemanasan. Ya, boleh pemanasan dulu sebelum kita memanggilkan tim juri yang akan menilai Anda nanti ya. Bisa apa lo? Ya, tim jurinya sudah datang karena tim jurinya kita sendiri. Oh, jurinya kita sendiri. Bisa apa? Ya, oke, siap. Lu, konsentrasi dong. Jangan diliatin. Oke. Perhatian. Mau break dan lu. Gresek! Oke, perhatian untuk para panelis. Battle Dance ini kita beri waktu untuk masing-masing peserta selama 3 menit. 1, 2 Oh, gitu. Saya dulu. Oke. Tadi nama grupnya? Terang Bulan. Terang Bulan Dance ya. Yes. Oke, Terang Bulan Dance kita kasih waktu. Oke. Kita Kuda Nil, Pak. Aku musik, kamu langsung masuk. Kuda Nil Dance. Ya. Oke. Begitu. 1. Musik. Begitu aku. Enggak usah, aku pakai mulut aja. Oh iya. Oke. Oh, bisa beatbox sendiri. Oke. 1. Siap. Jujak. Aha. Oh, oke. Ya. Tahu. Aha. Enggak, kurang. Just
emosian ya, mah. Jangan emosian. Tahan. Malah ngompol. Tahan, tahan. Tahan. Jangan emosi. Jangan emosi. Dia nantam. Waktu habis. Habis. Dari dancer Kuda Nil. Ayo. Hah? Ini musik aja kita, Mas. Oh, mainnya kasar nih. Oke, Pak. Oke. Sip, tenang. Wah, curiga nih. Okay. Ngapain tuh? Curiga nih, bro. Enggak, ngucapin selamat. Oh. Okay. Setelah kita melihat penampilan dari kedua finalis ini, yang berhak untuk mendapatkan uang besar adalah peserta dengan nomor urut 4.832. Hah, gak ada yang nomor itu. Gak ada. Kita semuanya 2.000. Nomor urutnya. Kan acak. Dengan hadiah uang besar. Untuk peserta kedua, juara dua akan mendapatkan liburan di Bali. Akomodasi, transportasi, kita tanggung. Selama 1 minggu. Wah, kasih. Itu untuk juara dua. Sedangkan juara satu adalah uang yang besar. Sip. Dan pemenangnya adalah... Bentar. Kuda Nil! Sebagai hadiah juara pertama di Battle Dance ini. Waduh. Aku terdampar. Pantesan perut aku lapar. Rasanya ingin aku menggampar. Waduh, kalau sendirian begini gue curhat sama siapa ya? Hah, ada bola basket. Oh, ini voli. Kamu tunggu di sini ya. Kamu bakalan menjadi teman curhat aku. Aku kasih mata 2. Aku kasih hidung 1. Bibirnya juga. Aku bisa curhat. Ah, tapi kurang rambutnya nih. Ah, untung udah siapin sama At. Taraaaam! Bola voli, tolongin aku dong. Aku terdampar di tengah-tengah laut ini. Percuma juga ya, gue ngobrol, lu gak nyautin, sautin gak apa kek? Kasian deh lu. Kamu gimana sih? Kamu terdampar kok ninggalin aku? Terdampar ninggalinnya, gue mana tahu lu di mana? Kamu selingkuh ya? Selingkuh sama siapa? Ini sama bola. Masya Allah, masa gue selingkuh sama bola? Ngapain gue sama bola? Masa gue selingkuh sama bola sih lu? Eh, kamu mau ninggalin aku, kamu mau menceraikan aku ya? Yang jatuh duluan lu. Lu kan di pinggir perahu, lu yang kedebus sendiri. Nah kenapa kamu gak nolongin aku? Gua nolongin lu, cuman gua kesasar. Tahu-tahu gua ada di sini. Gua ngantuk. Untung aja gua bisa nyari kamu, kalau aku gak bisa ketemu kamu, aku gimana? Ya udah, jangan berantem begini, cari pertolongan! Kenapa kamu marah sama aku sih? Lu gak di rumah, gak di luar, gak di laut, lu berantem mulu sama gua lu. Kalau bisa kamu lagi-lagi gak tahu diri.
nggak tahu diri nggak tahu. Harusnya lu tenangin gua, cari solusinya. Laki-laki. Pusing gua sama lu. Aku juga pusing sama kamu. Ya udah, lu mana makanan, gua lapar nih. Makan minta apa? Biskuit. Nih. Masih ada. Buktinya kamu makan juga minta aku. Ya itu lu yang beli gua. Enak aja. Tapi gak terdapat buat kita berdua, nih. Ya udah sebelah-sebelah. Sebelah-sebelah apa? Makanan semua. Iya. Orang kok laki-laki gak tanggung jawab. Ngomong mulu lu. Pukul aja, pukul. Pukul aja sendiri. Ayo, pukul. Gua belum makan juga. Oh, untung masih ada nih. Coba kalau nggak ada, kita bisa mati di sini. Masih mending kamu dikasih makan. Ngomong lagi. Nggak ikhlas lu jadi orang lu. Mana sih lu jadi bini sama laki nggak hormatin lu? Alhamdulillah. Habis belanja gue tak. Habis belanja di supermarket. Gua kirain biskuitnya uang yang sisanya, kok masih ada? Kan yang kamu minta biskuit, kalau bisa mah banyak sama makanan nasi kotak. Nah ini lu istri yang gak berbakti sama suami. Udah dikasih! Kamu mintanya apa tadi? Ya gua minta, kan gua minta makanan masih ada, lu megang biskuit, makanya gua ngomong biskuit. Nah udah aku kasih, istri setia kan aku. Setia, dan kalau setia lu ngasih juga itu. Nah, ini namanya pizza, bukan biskuit. Kok terdampar lu bisa bawa pizza nih? Itu di dalam laut ada supermarket. Udah nih, gimana nih kita cari pertolongan kemana nih? Ya udah kita cari pertolongan, kamu minta tolong dong. Kamu tolong. Tolong! Kita terdampar nih, sumpah deh. Gatot Kaca? Gatot Kaca, kalian siapa? Saya terdampar, Om. Om bajak laut ya? Kok tahu? Ya pakaiannya. Bajak laut. Kok ininya di sini? Biasanya kan di sini, Om. Kalau di mata aku enggak bisa lihat. Jadi aku turunin aja begini. Lah kan satu, itu kan ceritanya kalau yang bajak laut itu kan ceritanya matanya satu. Tahu enggak matanya satu itu kenapa bajak laut? Emang begitu, karena kecolok dulunya. Ini nih gara-gara ini. Iya, ini dia. Waktu itu dia lagi makan. Kelilipan. Ini. Aku kesini ingin mencari harta karun karena menurut GPS. Waduh, jigong kamu banyak banget tuh. Kamu kalau makan sikat gigi dong. Oh, maaf nempel, Om. Mencari harta karun. Iya, sebetulnya aku di sini juga terdampar. Dulu aku dibajak oleh bajak laut yang lain. Wah, kalau boleh ini saya diizinin. Boleh saya bantuin? Boleh. Nanti kalau kita ketemu harta karunnya, kita bagi dua. Oke. Okay. Aku 50, kamu 50. Berarti bukan bagi dua dong kalau begitu. Saya 25-25 dong. Ya kan saya jadi kesatu-kesatuan kalian berdua. Enak aja, bentar lagi aja saya mau cerai. Wow. Cita-citamu bagus banget ya. Sama bini cita-citanya cerai. Lagian lu sama lu mah berantem mulu, capek gua. Punya bini gak di rumah? Belum. Belum ya? Wah kirain punya. Kalau punya mau tuker tambah saya ini. Jangan dong. Kupikir ember apa gue dituker tambah. 30 tahun yang lalu, di sini terletak harta karun. Kita harus mencari. Menurut GPS, di sekitar sini sudah ada. Kan ini zaman dulu, emang udah ada GPS ya? Dulu ada. Oh, ada. Cuma sekarang dikembangkan lagi. Bagaimana kalau kita cari aja? Ayo, sebentar ya. Romli. Romli. Manggil bininya Romli. Kan gua waktu kawin, gua gak tahu nama lu siapa. Mary. Oh iya, Mary. Ini istri saya, dulu di karaoke. Kerjanya sekarang udah enggak, saya yang kerja. Ini tiap episode Mary terus ya? Iya. Saya kerja terus. Saya satpam dulu, Om. Iya, saya tahu. Tunggu sebentar. Kita lihat. Kok enggak bunyi? Baterainya soak. Coba lagi. Wah, berhenti. Pengen yang panjang bisa enggak? Mau coba. Itu suaranya. Hah, ini dia. Wah! Dapat. Harta karun! Harta karun! Oh my god! Harta karun! Udah tahu enggak usah teriak-teriak, bareng-bareng bantuin. Saya bahagia. Tapi kalau ngambil harta karun kan mesti harus bawa linggis. Iya. Tidak ada linggis ya.
Ini seharusnya ada linggis ini. Angkat aja. Ayo. Ayo. Ayo itu penting. Aku nggak bisa. Bukan saya. Ininya. Aduh. Harta karun. Harta karun. Kita kaya. Gila tuh. Bahagia lu. Bagi dua nih. 50-50. Orang. Bukan ah, gimana? Waras itu. Justru itu. Ini kita harus cari alat. Sebentar. Nah, linggis. Harus cari linggis. Haus, teriak-teriak. Pak. Pinjem dong. Itu beracun. Kan gak ada apa-apa nih. Menghilangkan haus. Ini kan laut. Ini seharusnya ada linggis. Supaya kita bisa membuka kotak ini. Ayo, coba kita buka. Emang sih ini harusnya pakai linggis, Om? Iya. Bentar. Pencet dulu belnya. Ding dong. Siapa? Saya. Masuk. Ya. Saya. Udah lama gak ketemu. Iya. Kemana aja kamu? Ada di sini. Nih, istri saya. Ya. Dulu di karaoke. Oh. Ya. Mary ya? Mary. Pelanggan saya dulu. Oke. Hah? Hah? Linggis. Mintanya linggis sih tadi. Mintanya linggis sih. Ah. Ya maksudku linggis itu untuk membuka, untuk alat membuka itu. Ini mah gak usah dibuka tuh, begini. Ini kalau harta karun itu jangan seusap-usapnya. Lu ngomong kotoran aja, tadi pasti kotoran lu. Buat apa capek-capek? Gagal usaha kita. Om, hah? Dagang di sini lagi dong. Enggak lah. Orang-orang tutup. Bagaimana ini gimana sini? Nih? Harusnya kita kaya jadi gak jadi kaya nih. Kacau. Bagaimana kalau cari aja mestinya lagi? Mestinya minta tadi duit atau emas, pasti ada isinya. Saya udah capek-capek teriak-teriak. Maafin aku. Kita om, gimana? Dicari lagi apa gimana, Om? Udah lah. Tangannya kok pindah sana sih, Pak? Pegel yang ini. Udah, bagaimana kalau kita bergandengan tangan aja, yuk? Yuk, yuk. Yuk, kita bergandengan tangan aja. Kita nangis bareng-bareng. Yuk. Lokasi ini biasanya dibuat syuting, sering dipakai sinetron, film. Ini lagi pada ngapain sini? Terdampar. Oh, ini lagi syuting mungkin. Adegannya terdampar? Iya, ini kan lo lihat dari bajunya kan ini syuting film yang pirot itu loh. Oh, lagi syuting? Enggak terdampar kita. Oh, ini ceritanya syutingnya lagi terdampar. Mana kameranya? Mana kameranya? Ini serius beneran ini bukan syuting ini, terdampar. Terdampar Om, bukan syuting Om. Terdampar bagaimana sih? Lah iya emang terdampar. Lah kesono aja ujung lu pakai lo ojek deh. Hah? Lah emang kita di mana ini? Di mana ini? Lah ini mah di Ancol. Jadi kita enggak terdampar. Enggak. Lu sih gara-garanya sih. aku laki. Oh, terus. Jadi kita kalau mau pulang tinggal lewat situ aja. Nah, nih, kalau saya mah enggak apa-apa ya, suami istri terdampar. Ini mah jadi. Biar ngapain di Ancol, Bang? Berarti bisa pulang dong. Bisa.